Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya dimanapun berada. So, di video kali ini kita mau ngajak kalian untuk jalan-jalan online ke mana nih? Park Labyrinth Barcelona. Ya. Mana nih? Jalannya buntu. Nih butuh perjuangan naik bukit dulu. Jadi guys, Park Labyrinth ini pernah jadi tempat syutingnya film Perfume. Film Perfume, film ya. Tentang pembunuhan ya. So, di sini. So, kalau yang pernah nonton film Perfume, ikutin terus videonya. Nah, di sana itu tempat beli tiketnya. Kita udah selesai. Tadi udah beli tiket, sekarang kita mau masuk ke dalam. Si ya, Sa? Nah, ini kita sudah menuju ke dalam ya, ke atas. Udah deket sama labirin ya. Dan ini ada beberapa gardennya juga sih, di bawah. Kita lanjut ke atas. Faris. Piknik ya, Faris lagi piknik ya. Mas mau kemana? Nanti suruh jalan. Oh, sekarang nanjak susah dulu. Nah, ini kita sudah hampir sampai guys. Capek deh, tangga terus. Mesti naik tangga lagi. Jalanannya terus naik gitu. Agak capek ya. Enggak lah. Faris enak, didorong-dorong. Aduh capek bos. Bang dorong. 3 kilo naik nih ke atas. 3 kilo? Masa? Perasaan saya terbaik. Pakai maskernya kalau tetap pakai masker. Ini kita udah sampai guys di labirinnya. Nah di dalam situ tuh masuknya lewat sana ya. Kita lihat dari atas dulu. Jadi mau ngingetin jalurnya, takut nanti kesasar nggak bisa keluar bos. Nah, ini dia labirinnya. Tuh guys. Kelihatan gak sih? Mesti dari atas. Nah, sekarang kita udah sampai di atas labirinnya. Kenapa? Capek. Aduh, lemes. Udah sampai. Kita lihat ya bagian depannya. Udah siap kita ke bawah? Udah siap belum? Kita ke bawah. Kita di foto, jadi nanti kalau misalnya kesasar tinggal lihat foto. Udah ngapalin jalan nih guys dari atas. Kecil tapi berliuk-liuk lumayan juga nih. Kayak puzzle ya. Yuk langsung aja yuk kita ke bawah. Nah guys, sekarang kita mau start keliling labirinnya. Kita lihat. Faris sama Dedi udah di bawah. Udah siap. Siap? Udah siap dong. Dedi? Yuk, Dedi yuk. Kita masuk. Dedi. Ini keluarnya gak tau dimana. Masuknya lewat mana? Belum tentu.
masuk lewat sini ya terserah, tapi nanti keluarnya belum tentu di sini. Bisa di tahu deh ujung dunia belahan mana gitu. Lebay. Let's go. Oke, kita start dari sini. Ya? Start di sini, keluarnya coba lihat. Keluarnya di sini. Nanti kalau keluarnya tempatnya beda, waalaikumsalam. Oke. Vamos. Wow. Bagus nih ini. Harus mau lari nih kayaknya Mami. Jangan. Harus enggak usah turun ya, Faris di stroller aja. Oh, ya. Tersesat dia. Ya. Ini belok-belok, guys. Banyak lika-likunya. Wow. Kita keluarnya nanti sebelah kiri sana aja ya. Lo tahu udah keluarnya lo kemana. Nah lo pusing. Baru mulai aja udah pusing. Lanjut. Masih lanjut nih. Ini kita baru mulai aja udah pusing ya. Kayaknya tadi tengahnya deh. Iya. Wow, belok lagi. Ah, harus pakai masker guys. Oh, banyak orang, tersesat juga. Faris kemana? Bingung dia. Cari jalan keluar. Belok-belok. Ini balik lagi tempat tadi bos. Kita nanti ke kanan aja. Ini balik nanti lagi. Nanti udah mau depannya ya. Belum. Kita lewat sini deh. Mana dia? Kanan? Mana? Oh, kanan atau kiri? Mana? Halo. Nih, kita ketemu jalan buntu. Tuh, aduh, kemana nih? Buntu, guys. Nah lo, ya iya, lewat mana dong nih, bos? Faris, gunakan telepatimu. Lewat mana kita? Gak peduli, kita... ya, mah. Balik, balik, balik. Lewat mana? Mana lewat mana? Lewat mana? Sana. Oh, yang penting makan. Makan, bos. Yuk. Yang penting makan, bos. Oke. Yuk. Sekarang kita balik lagi ke sana berarti ya. Bolak-balik mulu. Ini kalau si Mom yang nunjukin jalan begini nih, muter-muter. Mom. No way out. Oh. Bukan kita doang yang kesasar, banyak yang kesasar. Jadi bule di belakang kita juga kesasar. Mana kita nih? Turun. Itu lagi. Bingung ini. Sudah 15 menit udah di dalam. Kok jadi pada ngikutin kita? Ada anak nangis deh, karena sasar kayaknya, gak bisa keluar. Ya, jalan buntu. Jalan buntu lagi guys. Aduh, mana keluarnya nih? Nah, ini dia petunjuk jalan. Sini. Guys, kenapa keretanya Faris nggak bisa sini? Yang ketemu, waduh. Nah, dari sini kita baru cari jalan lagi. Kemana nih? Kira-kira jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, 8 nama ini nih. Nah. Kemana? Kemana lagi, Faris? Sok tahu ya, Faris ya. Kayaknya dia lebih tahu daripada kita deh.
Tuh, lihat. Udah terlalu banyak orang di sini ya. Set. Sekarang kita cari jalan keluar. Yuk. Ini kita masih nyari-nyari jalannya. Itu dalam cukup ini juga. Kekaliku. Mana ya? Ini juga banyak orang-orang kesasar, guys. Oke, guys, akhirnya kita nemu jalan keluar. Udah kehausan soalnya. Tara, itu jalan keluarnya. Wah, finally. Nah, nanti kita duduk-duduk aja dulu deh. Finally, guys, kita nemu jalan keluarnya juga. Akhirnya. Akhirnya ya, setelah 30 menit lebih. Satu minggu di sini, aduh. Faris sudah bisa keluar. Udah, yes. Ya, Faris. Nih. Jadi tadi kita masuk itu sisi utara. Nah, ini kita keluar ini yang selatan gitu. Jadi mission accomplished. Soalnya kita enggak balik lagi ke tempat start. Jadi kita finishnya finishnya ya di selatan. Selatan ini. Mantap dah. Oke. Okay. Sekarang kita dulu deh. Main-main di atas dulu, ya. Kita main di atas, kita foto-foto apa ya. Yuk, let's go. Kita turun sana deh. Turun sana. Jadi ini kita dari bawah lagi. Naik dari naik. Naik lagi ke aduh, sana. Aduh, tapi yang penting kita udah keluar. Bagian sini juga ada semacam kayak kolam, ada ikannya. Karena sedikit ya, Faris. Faris nanjak dulu. Perlu perjuangan. Faris. Apa deh, ada ikan koi apa ikan apa ya? Ikan. Kenapa tuh merah merah ini? Sekarang. Nah, di sana tuh masih ada juga kayak bangunan. Pintar Faris ya. Hore. Nah, ini kita ada di bagian atasnya, guys. Wah. Bagus banget sih ini. Ada semacam kolam juga. Adem banget di sini, sejuk. Wah, ikannya besar. Ini ada ikan-ikan juga. Ini gede banget ikannya. Wah, tuh. Ada ikan. Yuk, ikan. Itu ikan tuh. Ini ikan, Faris. Faris enggak lihat. Faris, lihat enggak ikannya? Udah lah, mau kemana? Mau kemana? Seneng banget sih Faris. Enak ya? Enak sih, di sini adem ya. Adem banget. Enak banget, sumpah. Kita udah paling atas. Lagi ngapain? Kasih makan ikan ya? Masa kasih makan ikan? Berarti ada ikan ya? Banyak ikannya ya? Tuh. Lagi kasih makan ikan. Coba lempar. Tuh, makan. Tuh, makan. Tuh, ini tuh gak apa-apa. Tuh. Buka, lihat ikan. Kenalan sama ikannya Faris ini ya? Tuh, halo, halo. Digigit. Mana? Banyak ikannya ya?
Tadi ada ikan gede banget, tapi nggak tahu kemana. Tuh ada ikan yang gede. Bukan, aduh gede banget, kayak 50 cm gitu.